Matahari. Iya, kan? Aku tahu kau memang lagi butuh kerja. Tapi justru hal itulah yang kusesalkan. Kenapa kau mau nekat jauh-jauh datang ke kota hanya untuk mencari kerja? Hidup di kota besar itu tidak semudah yang kau bayangkan. Tidak bisa hanya mengandalkan niat, tapi juga perlu skill, kemampuan. Thanks ya om udah anterin Diana. Om baik banget. Diana seneng banget hari ini. Iya Diana, harusnya om dong yang terima kasih sama kamu. Apa sih yang gak buat kamu? Ayo deh om ya. Aku panas dulu ya. Halo Siti. Abang yang paling ganteng seluruh dunia datang. Pesan satu dong kopi yang manis kayak Siti. Itulah alasannya kenapa aku tak mau sembarangan menerima karyawan di tempat ini. Dia begini kan? Dan kau Mir, kau yang waktu itu mengusul aku untuk menerima Matahari. Karena dia sahabat kita juga. Sekarang kalau udah begini, apa yang harus kita perbuat Mir? Apa?